Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Nuriana binti Khadijah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanisa binti Lizwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurfahna Umaira. Assalamualaikum, saya Nur Hazwani binti Maizan. Baiklah sekarang, jom kita mengenali apa itu fotografi makanan. Definisi bagi fotografi makanan atau lebih dikenali sebagai food photography adalah mengambil foto makanan dengan beberapa teknik supaya makanan kelihatan lebih menggoda. Kebiasaannya, food photography ini diperlukan dalam periklanan makanan, hotel atau restoran di mana semua ini terlibat dalam industri kuliner. Penggunaan teknik fotografi makanan adalah sangat penting kerana sama ada chef atau food stylist, mereka memerlukan food photographer untuk menonjolkan makanan mereka kepada orang ramai. Untuk mendapatkan fotografi makanan yang cantik, anda perlu pandai dalam memilih lokasi yang sesuai dengan tema dan konsep yang ingin ditonjolkan. Restoran sudah lazim sebagai tempat makan yang memaparkan suasana orang ramai menjamu selera. Ini menjadikan gambar makanan lebih terasa hidup dan menarik. Anda juga boleh mengenakan pasar sebagai lokasi yang bukan sahaja penuh dengan warna, malah penuh dengan tindakan untuk mendapatkan gambar makanan yang lebih realistik. Gunakan outdoor atau jalanan sebagai lokasi fotografi makanan yang baik seperti camping, hiking, piknik dan sebagainya untuk dapatkan efek gambar yang lebih natural dalam pencahayaan. Pelbagai lokasi lain yang juga sesuai untuk mengambil fotografi makanan yang cantik seperti di majlis-majlis, kilang, rumah dan sebagainya. Alat-alat tambahan juga merupakan elemen penting dalam menghasilkan fotografi makanan yang menarik serta membantu menggayakan makanan bagi menangkap rasa, aroma dan tekstur yang lebih baik kepada penonton. Ini termasuklah tripod, meja hidangan atau tabletop yang berbeza permukaan, cahaya tambahan, lensa yang sesuai, alas yang menarik, serta mangkuk, pinggan, gelas dan sebagainya mengikut kesesuaian saiz dan jenis permukaan untuk menonjolkan keestetikan gambar tersebut. Mari kita ketahui teknik-teknik fotografi makanan. Pertama, gunakan tripod ketika mengambil gambar. Tripod mengelakkan kesan getaran pada gambar untuk memastikan gambar berkualiti tinggi. Kedua, gunakan teknik burst semasa pengambilan gambar. Tidak semua gambar mempunyai kualiti yang kita mahu. Ketiga, cuba tangkap gambar dari pelbagai sudut pandangan. Teknik ini membantu untuk mencari sudut pandangan yang unik dalam gambar. Keempat, selaraskan aperture secara manual mengikut kesesuaian gambar. Kelima, lebih sesuai untuk menukar saiz foto kepada satu nisbah satu jika anda hanya fokus kepada satu jenis makanan sahaja. Pertama, kekalkan pencahayaan yang natural untuk hasil yang cantik. Jika cahaya terlalu kuat, tapiskan cahaya untuk melembutkannya menggunakan kertas atau kain putih. Kedua, jangan gunakan flash. Fotografi makanan lebih sesuai menggunakan cahaya yang tampak natural. Jika hidangan makanan bersaiz kecil, jangan masukkan keseluruhan bingkai pinggan kerana ia akan kelihatan lebih kecil dan tak menarik. Untuk menjadikan gambar lebih kreatif dan menarik, gunakan prop tambahan dan susun komposisi makanan mengikut kreativiti. Ia mungkin ambil masa yang lama untuk anda kenal pasti style yang sesuai. Tapi percayalah, hasilnya pasti berbaloi. Kita dah pun di hujung perancangan. Saya berharap video ini dapat membantu anda untuk mempelajari teknik-teknik fotografi makanan dengan cara yang betul supaya gambar makanan anda lebih menarik. Terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.